Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kedatangan TV Panasonic 14 ini ya. Karena kerusakan katanya ada suara nggak ada gambar. Ya, kita cek dulu. Oke, suaranya. Ini sudah hijau dari merah, berarti sudah TV sudah start ya. Dan enggak ada tanda-tanda kehidupan di tabungnya. Suara tadi sempat bunyi sekali. Oke. Kita langsung cek dalamnya ya. Nah, lampu ada kedip berarti. Oke. Oke. Kamera udah kita taruhin, TV kita buka ya. Nah, TV udah kita buka ya. Maaf, ini batuknya udah lama belum sembuh. TV kotor benar ya. Berarti udah lama. Emang merek Panasonic ini udah teruji. Oh, ini untuk IC suaranya udah dirubah, tempel. Kita cek untuk fisiknya. Untuk fisik sih kelihatan elko, ini ada 2 biji yang udah lewat dari plastiknya, ada ujung batasnya. Selain itu nggak ada sih ya. Kita coba cek tegangan ya. Itu pejalan ya. Pun nak buat status. Sampai ni naik WhatsApp je lah. Untuk ni. Ya, ini mati. Cek ya. Kelihatan apa enggak? Belas ada 4,8. Pokoknya awak jangan milu kos diet ya. Simpa, Bidan Robi, Mot Jeffrey, Yania, Nita,
senang hati. Ini handphone. Hah? Bukan rublos. Koma tiga hadir. Layar belum ada ya. Untuk tekanan video kita cek dulu. Di sini ya. Karena video dengan video kosong ya. Twitternya kita nggak bisa pakai. Untuk cek twitternya kita nggak bisa pakai multi tester digital karena frekuensi ya. Twitternya kita cek pakai multi tester analog. Tadi nggak ada, berarti flypack ini belum kerja. Coba kita ulang lagi. Ya, ternyata TV ini protek guys. Jadi videonya sempat ada, playbacknya sempat hidup bentar, itu mati lagi ya. Berarti TV ini kondisinya protek. Nah TV ini kok, ini posisi tadi setar, tegangan video ada, berarti playbacknya nyembur ya, bentar udah itu tegangan turun, playbacknya mati berarti ya. Berarti ini TV protek. Oke, kita telusuri dulu proteknya ya. Ya, maaf tadi ada gangguan. Ini jadi pin proteknya untuk Panasonic dengan IC Chroma tipe. Nanti kita tulis. Nah, ini di pin 36 ini dia 1 volt, 0 sampai 1 volt. Kalau lebih dari 1 volt dia udah protek. Kita udah telusuri tadi dari sensor B+, sensor ABL, vertikal, heater, itu normal. Mungkin sirkuit dari proteknya sendiri yang rusak. Jadi saya lepas di ini, di 6. Ini sini. Nggak fokus ya. Nah itu di D. 660 saya lepas, saya taruh sini nih IC-nya, dioda kaki 3 dan TV sudah hidup ya. Aduh, gak fokus sih. Nah, TV itu sudah hidup normal sih, nggak ada kendala ya. Nah, itu aja sih, kopi udah habis jadi masih nggak ketemu tadi. Akhirnya kita cabut aja proteknya, kayaknya sirkuit proteknya udah lama. Maklumlah TV ini udah lama, ini udah sangat kotor. Oke, itu aja ya. Jangan lupa tekan lonceng, subscribe, dan like-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.